Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesuksesan hidup di dunia apabila kehadirannya mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar slogan semata, namun sudah dapat dibuktikan oleh Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Ustazah Umi Wahidah, yang mempunyai filosofi hidup, hidup bukan untuk bersenang-senang, tetapi hidup adalah bekerja untuk Allah. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Nurul Iman berdiri pada bulan Juni tahun 1998, dirintis oleh pasangan suami istri almarhum Habib Sagaf dan Wahidah. Kedua sosok ini kemudian akrab dipanggil dengan sebutan Abah dan Umi Wahidah. Dengan disaksikan para pejabat Pemda Kabupaten Bogor dan para duta besar dari beberapa negara tetangga, yaitu Duta Besar Arab Saudi, Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, di atas lahan 17 hektar, peletakan batu pertama pendirian Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman dilaksanakan. Awalnya pesantren ini diniatkan Abah dan Umi untuk kalangan anak-anak tidak mampu, anak yatim, korban tsunami, atau konflik akibat pemisahan Timur-Timur waktu itu. Sepeninggal Abah, Umi Wahidah dan para pengurus Nurul Iman bergerak cepat. Beragam langkah dilakukan agar Nurul Iman bisa tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang gratis tapi berkualitas tinggi. Bagi kami itu, kami memang dididik sama almarhum Habib, hidup itu adalah untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi whatever we do itu adalah dakwah demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Tapi bagi saya, nikmat hidup adalah nikmat Islam. Jadi itu yang selalu diajarkan Habib. Pesantren ini kemudian mulai melesat dalam kurun 2012-2015. Kami bekerja semaksimal mungkin. Kami tingkatkan kualitas produksi kami. Kami percantik lagi semua produk-produk yang kami miliki agar bisa diterima oleh konsumen masyarakat dan juga oleh wilayah sekitar. Dan insya Allah produk kami pun bisa diterima hingga mancanegara. Dan seluruh keuntungan dari produk-produk yang kami produksi, yang kami pasarkan, yang kami jual belikan, 100% keuntungannya akan masuk di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman untuk jalan dakwah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 2017, Nurul Iman pun dinyatakan Presiden Joko Widodo sebagai pesantren mandiri berbasis industri. Saya senang sekali juga industri dengan Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Ibu Hajah Umi Wahidah. Ini sangat, juga sangat strategis. Mengajarkan di pondok mengenai BPO, mengenai fintech, bisnis, proses outsourcing, dan fintech. Ini kan sesuatu yang memang zamannya sekarang ini harus masuk ke situ kalau kita nggak ingin ditinggal. Industri di sini mulai dari pabrik pembuatan beragam roti hingga air minum kemasan. Bahkan, Nurul Iman memiliki banyak aset, di antaranya kebun kopi dan kayu di Sumatera hingga saham di dunia pertambangan. Bagaimana mengelola bisnis-bisnis pondok secara profesional, accountable, and transparent? Kalau tagline-nya mulia, free and quality education supported by social entrepreneurship. Jadi kita mengaplikasikan ilmu yaitu social entrepreneur atau kita sebut juga ekonomi syariah. Kami selalu meniatkan pada diri kami semua diarahkan demi Allah Subhanahu wa taala, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu yang memungkinkan kita bergerak dan kita bisa bergerak cepat. Ingat, saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Semua itu buat makan santri murid. Berangkat dari kesadaran bahwa pendidikan adalah hak seluruh insan, tekad Abah dan Umi Wahida untuk bersama memperjuangkan pendidikan diwujudkan dengan tekad menyelenggarakan pendidikan secara bebas biaya namun dengan tetap menjaga kualitas. Jadi Nurul Iman ini mau mengajar kepada not only Indonesia but the world bahwa look at this community. Seorang ibu-ibu bisa mengurus 15.000 santri, memberi makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan gratis. Hari demi hari, nama Al-Ashriyah Nurul Iman semakin familiar di telinga masyarakat. Kiprahnya bukan hanya di dunia pendidikan di Indonesia saja, namun hingga ke mancanegara. Setiap harinya, pondok pesantren ini bisa menyediakan 7 ton makanan untuk 15.000 santri. Para santri yang ada di pondok pesantren juga didanai untuk bekal pendidikan. Ilmu-ilmu itu bukan hanya untuk di pondok, tetapi untuk ketika mereka keluar dari pondok, mereka tahu bagaimana mengelola bisnis secara fatonah, amanah, siddiq. Tujuannya untuk apa? Untuk tabligh, untuk dakwah. Jadi selalu saya bilang, kalau kita punya kekayaan, uang itu harus dipakai untuk muslim, dari muslim dan untuk muslim. Disitulah terciptakan ekonominya Nurul Iman. Dari Nurul Iman untuk Nurul Iman, dari pondok pesantren untuk pondok pesantren. Pondok pesantren Al-Ashriyah jadi bukti nyata santripreneur di Indonesia. Sebab santri juga diajarkan berwirausaha. Edukasi gratis yang didanai oleh Social Entrepreneurship unit usaha seperti pabrik roti, makanan, peternakan, pertanian, perikanan. Di sini menunjukkan bahwa gerakan kewirausahaan akan melahirkan institusi pendidikan yang kuat, yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mendidik santri menjadi seorang pemimpin. Dia juga ingin melahirkan pengusaha mandiri. Tujuan kami adalah supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang alim, menjadi bangsa yang pintar, yang pendidik. Tetapi bukan hanya alim, tapi harus menjadi bangsa yang kaya raya. Kaya raya dari mana? Dari usaha, dari dagang seperti Rasulullah SAW. Karena daya juang yang terus nama besar Nurul Iman itu harus kita dukung supaya memang dari sisi siar agamanya, dari sisi wirausahanya, maupun juga dari sisi kemampuan mendidik anda-anda semuanya itu semakin kuat. Insya Allah dengan kekuasaan Allah itu kita bisa memajukan semuanya. Amin, amin, ya Rabbal. Yang lebih menarik adalah para siswanya diajarkan 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, Jepang, dan Mandarin. Sehingga begitu lulus, para santri di sini punya kemampuan ragam bahasa yang hebat. Para santri juga dididik agar memiliki kemampuan di bidang bisnis. Sehingga kelak begitu lulus, mereka tak cuma bisa jadi ustadz, tapi bisa jadi pebisnis handal. Bahkan, kalaupun jadi ustadz, santrinya siap ditempatkan di daerah terpencil hingga daerah perbatasan sekalipun. Itu yang kami ingin supaya santri-santri kami, anak-anak kami, bahwa mengerti bahwa ketika Anda mencintai Allah, Anda harus berani berkorban karena cinta tersebut. Love is a sacrifice. Cinta itu adalah pengorbanan. Dan buktikanlah pengorbanan Anda. Kalau Anda bilang Anda cinta Allah, Anda cinta Rasulullah SAW, Anda cinta Islam, then prove it. Buktikan dengan pengorbanan Anda. Kalau kami, insya Allah dari santri-santri ini, kami didik mereka harus menjadi syuhada. Mereka harus jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan. Itu yang paling penting. Jadi mereka harus jadi orang pintar, orang alim, orang pandai. Dan mereka harus jadi orang kaya. Kaya lewat usaha. Kecintaan mereka pada Indonesia pun jangan ditanya. Sebab para santri di Nurul Iman ditempa dengan wajib militer. Untuk santri pendidikannya ditempa langsung di tempat pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Nurul Iman juga memiliki potensi tinggi dalam bidang olahraga.
para santrinya bahkan sudah banyak menuai prestasi, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu yang paling menonjol dari olahraga di Nurul Iman adalah taekwondo. Santri di sini pernah tampil di Taekwondo World Championship di Kolombia dan jadi juara. Termasuk di Asian Games dan SEA Games beberapa waktu lalu, turut mengirimkan atlet dan menjadi juara. Namun, secara umum, di tengah kesuksesan dalam berbagai hal, diakuinya pasti ada masalah dan kendala dalam perjalanan. Meski begitu, semangat Nurul Iman jauh lebih besar, sehingga apapun yang dihadapi selalu bisa diselesaikan dengan baik. Kami selalu bersyukur kepada Allah, itu yang membuat kami kuat. Turbulence itu ada dalam perjalanan, tapi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bisa jalan. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, histori mengenai dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, memang Pondok Pesantren ini dibangun sejak tahun 1998. Dan alhamdulillahirrabbilalamin tahadus binikmah, memang untuk jenjang pendidikan saat ini, kami terfokus untuk pendidikan anak usia dini yang terawal yaitu PAUD. Dari TK juga ada, alhamdulillah, SD, SMP, SMA, dan insya Allah sampai perguruan tinggi, yaitu strata 1, S1, lulusan dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, yang insya Allah selalu dalam rahmat karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya insya Allah, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan membuka studi S2 jika Ustadz Asatid kita ada beberapa yang sudah menyelesaikan studi dalam program doktornya di bidang S3. Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman Boarding School mempunyai visi yang besar, tekad yang kuat. Seperti yang diamanatkan oleh Abah sebagai pendiri, pesantren ini harus tetap ada 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai kiamat. Jadi saya selalu berpesan, murid-murid saya, anak-anak saya, ingat pesanan ini. Nurul Iman untuk umat. Umat Islam Indonesia, dan insya Allah Nurul Iman diminta untuk bangun di luar negeri juga. Tapi semua yang pernah belajar di Al-Asyriyah Nurul Iman, pernah datang ke Al-Asyriyah Nurul Iman, jangan lupa bahwa seorang ibu-ibu bisa memberi makan 15.000 bukan kerana saya itu hebat atau saya itu kaya raya. It's not that. Semuanya dari Allah. Dan kerana apa? Kerana saya pegang amanahnya Habib. InsyaAllah kita akan sama-sama berjuang untuk mendapatkan ridha Allah, cinta kasihnya Allah, semuanya dari Al-Asyriyah Nurul Iman Islam Indonesia. Free and quality education, supported by entrepreneurship.